Baik, teman-teman, ini hasil yang tadi kita buat video pendek, animasi pendek ya, tentang blog post ya, bisa untuk IG story, WA story, ataupun yang lain supaya bisa menarik pengunjung datang ke blog yang kita miliki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video pembelajaran. Pada video kali ini kita akan membuat story menarik tentang post blog ya, dan ini bisa diaplikasikan juga untuk story yang lain seperti IG story, WA story, dan lain sebagainya. Di sini saya memiliki sebuah blog seperti ini. Saya akan membuatkan video pendek animasi untuk menarik pengunjung datang ke blog saya. Nah, ini ada thumbnailnya, kemudian ada di sini teksnya ya. Kita akan ambil teksnya ini satu paragraf untuk dimasukkan ke dalam video pendek ya, atau video animasi. Baik, kita akan menggunakan halaman di jitter.video ya. Teman-teman harus login terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Nanti setelah login seperti ini, kita masuk ke template. Kemudian di sini ada pilihan pilih marketing ya. Jadi di bagian marketing ini nanti banyak template yang bisa digunakan. Kita akan coba gunakan story blog post ya. Nanti kita akan masuk ke sini ya. Di sini ada dua pilihan, yaitu desain dan animated ya. Ya, ketika kita ingin melihat, kita bisa memplay di sini ya. Ya, seperti ini tampilan video pendeknya, kurang lebih 4 detik ya. Kemudian kita akan edit ini dengan thumbnail yang kita miliki ya. Oke, kita masuk ke desain, kemudian klik di fotonya, kemudian ya kita replace media, kita cari ya, kita cari thumbnail yang sudah kita siapkan ya, seperti ini. Kemudian kita pastekan tadi ya, teks yang sudah kita copy kita paste di sini ya. Jika terlalu panjang, teman-teman bisa mengecilkan ukuran teksnya ya. Di sebelah sini ada size ya, size-nya bisa diperkecil atau kita kurangi ya. Untuk tadi ini satu paragraf, bisa mungkin dua kalimat gitu ya, sampai ya segini, setengah paragraf ya, dua kalimat. Kita paste lagi ya, kita copy, kita paste seperti ini. Nah, kalau masih kelihatan gede di sini bisa dikurangin jadi 30. Kalau 30 terlalu kecil bisa ditambahin ya, jadi 40. Oke, seperti ini. Ini bisa digeser-geser. Kemudian ini untuk judul ya. Judulnya kita ambil di sini, mengenal kurikulum Merdeka Belajar. Oke, kita masukkan. Oke, sudah jadi. Kemudian di bagian bawah ini kalau mau diganti silakan ya teksnya. Tapi di sini saya biarkan menggunakan bahasa Inggris sesuai bawaan ya. Kita bisa lihat previewnya ya, ini previewnya seperti ini ya teman-teman. Kita akan export. Di sini kita diberikan 480p dan 720p untuk yang versi gratis dengan watermark ya di bagian bawahnya. Nah, ini kenapa seperti ini? Ini karena kita mengambil dari
template, maka kita duplikat supaya dia mengcopy ya. Nah, baru setelah itu kita ekspor lagi ke 720. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita akan download ya. Oke, kita akan download. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman lihat ada watermarknya ya, jitter.video. Nah, kita sudah punya halaman untuk meremove ya. Kita tarik sini video yang tadi kita download. Ini di video ya. Ya, teman-teman bisa browsing ya di itu Google, namanya remove logo online ya buat video. Oke, kita lihat di sini kita kotakin ya di bagian bawah seperti ini. Nah, ini bagian logo yang ingin dihilangkan. Kemudian kita save. Tunggu beberapa saat dan ini sudah selesai. Kita tinggal download. Kita bisa lihat hasilnya. Oke, ini teman-teman hasilnya seperti ini ya. Coba kalau kita ketengahkan, kemudian oke, ini kita ulang. Baik teman-teman, ini hasil yang tadi kita buat video pendek, animasi pendek ya, tentang blog post ya, bisa untuk IG story, WA story ataupun yang lain, supaya bisa menarik pengunjung datang ke blog yang kita miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel video pembelajaran untuk mendapatkan update video terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.